Oke, assalamualaikum guys ya. Masih ketemu lagi bersama saya Bang Panda ya di channel Sahabat Palok. Oke teman-teman ya, untuk saat ini kita sedang berada di luar ya untuk meliput kepulangan adik para prayoga karena tadi sempat dikasih tahu sama Dewan Guru ya. Mungkin ini masih baru teman-teman ya, butuh adaptasi untuk bagi para YPS dan pihak sekolah teman-teman. Insya Allah nanti akan welcome untuk sekolahnya. Oke teman-teman ya, langsung aja untuk yang baru bergabung, klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman, langsung kita ikuti. Oke teman-teman ya, ini situasinya masih ya, ada yang masuk dan yang keluar, para siswa dan orang tua ya, juga Pak Satpam, Pak Sugiono juga mengatur ya lalu lintas yang berada di SMP ini, SMP 1 Cilering ini. Oke teman-teman ya, perlu diketahui bahwasanya adik Farel Prayoga itu peringkat 1 teman-teman ya, peringkat 1 dari lewat jalur prestasi teman-teman ya. Perlu diketahui adik Farel banyak sekali penghargaan-penghargaan atau piagam-piagam yang diperoleh ya. Maka dari itu adik Farel di sini peringkat 1 anak ya, anak peringkat 1, siswa peringkat 1 dari jalur prestasi teman-teman. Semoga nanti ke depannya karir adik Farel Prayoga semakin melesat dan semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, ini informasi terkini ya. Sepertinya para wali murid baru atau wali murid yang lama sudah meninggalkan ruang rapat ya. Nanti kita ikuti terus teman-teman ya, seperti apa kelanjutannya. Nah mudah-mudahan nanti Om Rais dan Bang Arif beserta Farel Prayoga akan segera keluar ya teman-teman ya. Ini teman-teman di depan udah banyak sekali mama rempong. Baik, baru ikut rapat apa gimana ini? Baru ikut rapat apa gimana? Masih tes. Oh, oke, terima kasih banyak infonya Mbak Ika. Oke, masih belum selesai. Nah, tadi itu infonya teman-teman ya, masih ada tes IQ. Mudah-mudahan adik Farel Prayoga mendapatkan nilai terbaik teman-teman ya. Pokoknya sukses selalu. Oke sahabat Valov, dimanapun Anda berada, ini tampaknya untuk anak SD sudah mulai ada yang pulang ya. Kita ada di depan ya, mudah-mudahan habis ini adik Farel Prayoga akan keluar dan mungkin teman-teman juga bisa menikmati cilok di sini. Oke teman-teman, yang kita mendekat di sini ya, di pintu gerbang sini teman-teman. Ini anak yang berseragam atau siswa berseragam SD udah mulai keluar. Itu tandanya acara parenting hari ini sudah selesai. Nah, kita akan tunggu aja ya detik-detik kepulangan adik Farel Prayoga. Tampak di depan security ya, Pak Sugiono ya, yang mengatur keluar masuknya motor ke sekolah ini teman-teman. Itu teman-teman ya, Kang Arif sudah kelihatan ya lewat gang tadi. Mungkin ngambil ambil mobil teman-teman ya. Nah itu mobilnya Innova teman-teman ya, Innova Silver ya. Nah itu. Mudah-mudahan nanti Farel mendekat ke sini teman-teman ya. Itu bukan. Nah
Nah itu Kang Arif ngambil mobil teman-teman. Mudah-mudahan berhenti di dekat sini nanti. Yuk, Kang Arif udah mau jalan. Nah sementara kita tunggu ya untuk Om Rais dan Farel Payoga nanti akan mendekat di sini teman-teman. Dan di depan udah ini ya masih tampak terlihat ramai teman-teman ya para wali murid yang baru ini keluar semua udah pulang ya OTW pulang. Belum semua. Ya belum semua. Ya hampir semua lah ini masih ramai teman-teman. Karena siswa baru di sini yang masuk kemarin datanya hampir ratusan teman-teman ya, ratusan yang baru. Oke kita tunggu aja ya detik-detik kepulangan Farel Payoga bersama Om Rais dan Bang Arif. Oke teman-teman ya, ini Mas Arif mobilnya udah jalan ke sini teman-teman ya. Ini otomatis nanti Farel Payoga akan apa menghadang di sini teman-teman. Warna silver teman-teman ya. Kita tunggu aja Om Rais dan Farel muncul teman-teman ya. Sebentar lagi akan muncul karena mobil sudah berhenti di sini. Mobil sudah berhenti di sini. Nah, tampak di depan ya. Masih banyak sekali yang baru pulang untuk siswa baru ataupun wali murid baru, teman-teman. Terus kita ikuti teman-teman ya, terus kita kawal. Kasih berpakaian putih merah. Seragam SD. Makasih Kang. Kantor Gunung Atur. Tadi kantor Jan. Jan kantor. Oh siap. Oke oh, oke. Okay. Tunggu ya. Tadi dapat info ya, Farel masih berada di kantor teman-teman ya. Oke ini Bang Arif keluar menuju keluar mudah-mudahan. Oke. Okay. Sip, Bang Arif kita siap Bang Arif. Yes. Ya. Jadi tandanya Farel Payoga akan keluar teman-teman ya. Bang Arif mobilnya standby di bawah. Takut nanti hanya penumpang ini ya.
kan juga udah banyak ya teman-teman YPS ngumpul di sini semua. Oke, tampaknya apa namanya Mas Arif kembali lagi ya, karena kemungkinan ditelepon dari Om Rais, karena tadi Farel infonya masih berada di kantor di atas teman-teman ya. Mas Arif kembali parkir di samping tempat yang tadi teman-teman. Oh itu teman-teman, Farel masuk teman-teman, Farel itu masuk teman-teman, dia itu Om Rais masuk bersama Farel. Oke teman-teman ya, itu Farel sudah masuk dan ini mau keluar teman-teman ya, mau keluar teman-teman. Oke. Oke ini teman-teman ya. Jadi. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah Farel menuju rumah yang di Kepedengan ini. Sudah selesai tadi ya teman-teman ya acara parentingnya. Mobil sudah melaju pulang. Oke teman-teman ya. Cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini video. Tunggu video-video berikutnya tentang kegiatan adik Farel Prayoga. Dari Banyuwangi, ya, Celuring, SMP 1 Celuring, saya Hiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video berikutnya, teman-teman.